Shalom. Selamat hari Minggu kepada kita semua. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita ambil waktu untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Marilah kita bangkit berdiri. Bumi di mana kita hidup dan beraktivitas adalah berkat Tuhan bagi ciptaannya sejak penciptaan. Bumi ini adalah rumah nenek moyang kita sejak dahulu kala. Rumah bagi kita sekarang dan rumah bagi anak cucu kita. Di bumi ini kita memuji Tuhan melalui kehidupan kita, memberitakan bagaimana ciptaan yang lain juga ikut memuliakan Tuhan. Melalui hari bumi yang kita rayakan hari ini, mendorong kita untuk semakin mensyukuri berkat Tuhan. Tuhan memberikan nafas kehidupan bagi kita untuk menjalani kehidupan di bumi yang Tuhan ciptakan. Pergantian musim sebagai pertanda pemeliharaan Allah. Untuk itu kita angkat pujian untuk Tuhan lewat nyanyian Besar Anugerah-Mu. Semakin hari, semakin bertambah besar.
dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, karena Engkau memperkenankan kami masuk ke rumah-Mu yang kudus untuk menyembah Engkau, mendengar dan menerima firman-Mu. Seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu murni dan yang rohani, demikianlah kami selalu rindu akan firman-Mu yang menjadi kehidupan kami, sehingga iman kami bertumbuh dan kami memperoleh keselamatan. Kiranya Roh Kudus lahir dalam ibadah ini, menolong kami dalam memahami firman-Mu, sehingga kami memperoleh kekuatan baru dalam menjalani kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian melalui Haleluya nomor 399 ayat 1 dan 2.
marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa, mengaku dan memohon pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, sumber berkat bagi kehidupan kami, Engkau sungguh setia menyertai dan melindungi kami dalam kegiatan kami sehari-hari, serta memberikan rezeki kepada kami. Apa yang kami miliki adalah pemberian-Mu semata, yakni harta, kesehatan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Namun kami sering mempergunakan untuk hal yang sia-sia, bahkan ada yang mempergunakan sebagai sarana untuk berpaling dari Engkau. Bapa yang baik, kami telah berdosa kepada-Mu. Ampunilah kami atas segala dosa kami. Anugerahkanlah kepada kami hikmat, sehingga kami mampu mempergunakan apa yang kami miliki untuk hal yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami mohon pengampunan dosa kami. Amin. Dengarkanlah firman Allah, yaitu berita anugerah, janji Allah akan pengampunan dosa. Tetapi, jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia adalah dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anak-Nya itu, mencucikan kita daripada segala dosa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang Maha Tinggi. Amin. Kembali kita angkat pujian melalui lagu Walau Seribu Rebah di Sisiku. Thank you.
Tuhan Allah menciptakan langit, bumi, dan beragam isinya sesuai dengan kehendak-Nya. Semuanya bernafas, air, gunung-gunung, batu, dan lapisan tanah diciptakan Tuhan sebagai sumber kehidupan bagi manusia selaku makhluk hidup yang lebih tinggi derajatnya. Tidak ada yang kurang, semuanya ada di bumi ini. Tuhan memberikan pemahaman kepada manusia agar menjalin kehidupan yang biasa disebut dengan kultur. Tuhan juga turut memanggil orang Simalungun dalam melaksanakan segala kegiatan kesehariannya dengan adat dan budaya. Di sanalah tumbuh pasi dari ikatan kekeluargaan yang menjadikan kepedulian yang erat antara satu dengan yang lain. Semua itu sangat berkesinambungan dengan kehidupan kita. Benar, tidak ada satupun manusia yang sama. Kita beragam dari fisik hingga kepribadian. Itu semua menunjukkan keagungan Tuhan yang menciptakan segalanya. Tuhan Allah memanggil manusia agar dapat bersatu dalam pengharapan dan kepercayaan. Tuhan kita Yesus Kristus yang turun ke bumi memberikan kasih karunia Tuhan yang tidak terjangkau manusia. Kita diberi pengetahuan tentang kasih, kedamaian, rendah hati yang menjadi buah roh yang merangkul kita dalam kasih Allah. Kita juga tahu bahwa ada saudara kita yang tidak mengikut Kristus. Manusia sebagai umat beragama memperlihatkan kemauan hati nurani menjadi manusia yang benar. Dunia akan terasa gelap jika hati kita tidak tetap di dalam Allah. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan dan kebenaran. Pada saat ini, sangat banyak orang yang hanya memikirkan diri sendiri, yang menjadikan orang lain merasakan efek negatifnya. Bencana-bencana dan penyebaran virus terlihat sebagai bukti perlawanan dari dunia. Sama halnya dengan orang sakit yang memperlihatkan gejala di sekujur tubuhnya, dingin maupun panas yang menjadi pertanda tubuhnya sedang melawan penyakit itu. Seperti itulah bumi kita sekarang. Bumi yang menyakitkan akibat ulah kita manusia. Munculnya persaingan dan saling mencurigai di tengah-tengah masyarakat. Lebih baik menyendiri daripada membaur dengan orang lain. Berkurangnya perasaan saling mengasihi kepada sesama. Tetapi semakin terbentuk pribadi yang hanya memikirkan diri sendiri, egois, mencari dan mengumpulkan harta benda yang hanya untuk keperluan anak, cucu, dan keluarganya. Banyak sekali manusia yang terbenam dalam kepentingan agama dan tidak mementingkan kebenaran, tidak melaksanakan dan mengaplikasikannya. Bersedia menerima agama apapun, tetapi jauh dari kebenaran hati dan keyakinan.
Di manakah bumi ciptaan Tuhan yang pada awalnya disebut sangat baik? Inilah bumi kita. Di sinilah kita hidup bersama ciptaan yang lain. Bumi ini milik kita bersama, milik ciptaan Tuhan. Masihkah kita mendengar suara kicauan burung yang merdu? Tugas dan tanggung jawab kita adalah untuk memelihara bumi ini. Jadikanlah bumi ini menjadi tempat di mana kita menerima dan mendapat berkat. Panggilan kita untuk mengasihi dan memelihara ciptaan lainnya sama seperti diri kita sendiri. Hari Bumi diperingati pada tanggal 22 April yang dimulai seorang aktivis perdamaian yang bernama John McConnell pada tahun 1970. Tujuan Hari Bumi ini mengingatkan manusia untuk memikirkan keberlangsungan bumi ini. Sesuai dengan catatan sejarah, kerusakan semakin meningkat akibat eksploitasi. Perlu kita menyadari bahwa bumi ini titipan anak cucu kita. Mesti menderitakah anak cucu kita di masa mendatang akibat dari kesalahan yang kita perbuat saat ini? Jemaat yang terkasih, kembali kita memuji Tuhan melalui lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada.
Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Matan Siantar, 19 April 2020. Tonai di pimpinan pusat GKPS Banyak Minggu Hari Bumi Sedunia 2020. Nahina Halongan Haganut Kuria GKPS tiba pengantar jemaat Bani Yanani B. Salam tahun kepimpinan yang berkarakter Ibagas Gorangi Tuhan Yesus Kristus. Marasoman hatarima kasih hon pasal silayak-layak ni naibata marhite ganut natinopani. Pakon kesadaran pasal pandilota laho mempardihate hon apa meramot hon tanoh hon. Pada sonami ma tonah ni humbani nasiam bani napiti paringati hita. Minggu hari bumi sedunia bani panorangon. Na parlobe selaku jolma natinopani naibata dos songon rupani. Tarbilo dohita laho manron noruskon ahanadok ikorjahon naibata bani tanohon. Isuru anja ito tapkon dohita laho mampardihatehon pakon maramutkon tano on apa ganut tinopas songonadok binahemuni. Paduahon, galup arido isaksihon pakon ihapkon hita perubahan di cuaca nalang manuntu bani panorang parpudion. Ididahita dohoma bani bue ianan sonaha hajengosan ni natinopa nagabe hataridahan ni abagalon pakon hamulyao ni naibata. Dumagabe maseda binahay ni polusi pakon sampah. Namang korhon krisis lingkungan hidup. Selaku kuria ni Tuhan, ia kuhita do paboa haganupan ai, aima halani tindakan ni jolma naman langgar parentah ni naibata si panopa. Persoalan on dihut do gabe persoalan ni hapersayaon ta. Selaku halak na persaya, iparentahkon na ibata do hita asi manggulu ibagas relasi na diar pakon haganut tinoppa. Sedu laho parsedahon tapi patorsahon du. Patuluhon, hasedahon ni na tinoppa, marparkorhon do hubani haganut jolma na mangyani tanohon. Terjadi do pemanasan global. Si panganon pakon sinumon na terkontaminasi sonai homa paroh ni morga ni naborit na baru songon na hidup pakon hitanuan. Panorangon ay ma panorang na kritis jana tomos. Na mandilo hita haganuk laho memperbahenan secara pribadi. Sonai bersama-sama patosahon tano on maronjolan hubani parenta. Pakon pandilo ni naibata hubata. Salah satu reaksi nyata na bo ihorjaon hita aima mengurangi penggunaan plastik bani parguluhan ari-ari. Tuhata mana pabayuhon uhurta pagogokon sihon i uhurta jana membobai hita laho mamparbahenan faktor sahon tanohon. Hidup ni uhur ni Tuhan Yesus Kristus pakon holong ni atini naibata bapa apa parsoran ni tong dina pasing ma mangkasomanya siam gabi pasu-pasu hubani ganut tinopani. Salam pakon tonggo, pimpinan pusat GKPS, Pendeta Martin Rumaja Purba Eporus, Pendeta Dr. Paul Uri Munte, Sekretaris Jenderal.
ketika bumi menangis. Matahari tersenyum untuk memulai awal kehidupan. Ia memancarkan sinarnya, membangunkan seluruh makhluk hidup. Luapan cahayanya mengusir embun pagi, membawa kedamaian dalam pagi yang nyata. Bumi pun disapa oleh matahari, memulai aktivitas mereka. Berdua menjanjikan kehidupan pada kita. Matahari selalu menepati janji, menghilang bergantikan bulan, dan keesokan harinya ia akan datang, selalu tepat, tak pernah ingkar. Bumi berputar mengalami rotasi dan revolusi. Adanya siang, malam, dan pergantian musim. Semuanya sudah diatur dengan baik, saling berkesinambungan, membuat kehidupan di dunia. Namun sekarang, bumi tak lagi hijau. Para manusia tamak mengubahmu menjadi lautan api dengan pembakaran hutan. Bumi tak lagi tersenyum melihat manusia berbondong-bondong melukainya. Ketika bahan peledak mereka sebar di laut, menghabisi sebagian besar kehidupan bawah laut. Bumi merintih, ia menangis. Tak terdengar memang, tapi terasa. Tak terlihat memang, tapi teraba. Teriakan bumi memang tidak memekakan telinga, tapi semakin bumi merintih, kita terus dipaksa untuk berpikir. Kemanakah lagi kita harus berteduh? Aku ingin menyerap hangatnya mentari, menghirup oksigen yang murni, bermain air biru di laut lepas. Bukan merasakan cambuk panasnya mentari, menghirup udara kotor yang menyakitkan dada. Terpaku karena laut sudah tidak lagi biru. Semuanya hilang, rusak dan lenyap. Sekarang, dengarkanlah hati nurani. Bumi ini adalah tempat tinggal kita, di mana kita hidup. Bumi ini perantara kita menerima berkat. Dengarkanlah Tuhan, takutlah akan Dia. Umat yang dikasihi Tuhan, kembali kita angkat pujian kepada Tuhan melalui lagu Pribadi yang Mengenal Hatiku. Sungai-Mu,
Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita semua mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, memohon pertolongan Roh Tuhan untuk memberi pemahaman yang benar kepada kita dan menuntun kita untuk boleh hidup di jalan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah kami merindukan kehadiran-Mu, ya Tuhan, yang menyapa kami saat ini lewat firman-Mu. Terlebih ketika kami menjalani kehidupan di masa-masa sukar seperti yang sedang kami alami saat ini, biarlah kami boleh dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tidak salah melangkah dan jalan kami boleh kami jalankan di jalan kebenaran-Mu. Demikian juga firman-Mu boleh memberi kekuatan kepada kami di dalam menghadapi berbagai perkara kehidupan kami yang seringkali menjadi beban yang meletihkan jiwa, raga, demikian juga roh kami. Ya Bapa, kami berserah kepada tuntunan-Mu saja saat ini. Biarlah roh Tuhan yang berkarya di dalam hati pikiran kami semuanya. Demikian juga hamba-Mu ini, menolong hamba-Mu ini untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu yang adalah firman kehidupan bagi kami. Di dalam Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami memohon dan berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 42, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keenam. Saya akan membacakan bagi kita bersama, dan marilah kita menyimak dari apa yang tertulis di dalam Alkitab, demikian firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allah-Mu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan Allahku. Sedemikian yang dapat kita dengarkan dari pembacaan Alkitab. Kita yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini barangkali kali yang kesekian kita bersama melangsungkan ibadah penyembahan kita kepada Tuhan pada hari Minggu yang kita lakukan secara virtual. Oleh karena situasi dan keberadaan yang sedang terjadi di tengah-tengah kita
yaitu COVID-19 yang mewabah. Namun kendati pun hal ini kembali harus kita lakukan bersama. Dan mungkin kita tidak tahu sampai berapa lama ke depan ini pun akan dilangsungkan peribadahan penyembahan kepada Tuhan melalui virtual seperti yang kita lakukan sekarang ini. Saya sangat berharap bahwa ini tidak menghalangi kita untuk bisa datang kepada Tuhan di dalam satu hati, di dalam satu iman, dan penyembahan kepadanya. Sebab inilah sesungguhnya yang dikehendaki Tuhan kepada kita ketika kita datang ke hadirat-Nya di dalam persekutuan jemaat Tuhan di dunia ini, yaitu hati kita yang satu, iman kita yang satu, pujian kita yang satu di dalam penyembahan kita kepada Dia. Dan ini juga yang mengingatkan kepada kita bahwa ibadah kita kepada Tuhan tidak senantiasa harus ditentukan bahwa kita dapat berkumpul bersama di satu tempat ataupun di suatu ruangan sebagaimana selama ini kita melakukannya. Di tengah-tengah peribadahan kita dalam persekutuan kita kepada Tuhan, Tuhan tidak selalu meminta kita untuk duduk bersama satu bangku, bahkan di dalam satu ruangan. Tetapi yang terutama bagi kita adalah bagaimana kita satu di dalam hati, satu di dalam iman, satu di dalam penyembahan kepada Tuhan. Itulah yang terlebih Tuhan kehendaki, yang berkenan di hadapannya, kehadirat-Nya, akan kehadiran kita di dalam menyembah Dia. Saudara-saudara sekalian, karena itu sekali lagi saya berharap, kendati pun kita beribadah di tempat yang terpisah, kita berada di rumah kita masing-masing, baiklah kita tetap menyatukan hati pikiran kita, iman kita, roh kita bersama persekutuan kita bersama, kepada penyembahan terhadap Tuhan, Allah kita yang hidup. Saudara-saudara yang kekasih, pada hari ini adalah minggu yang pertama kita merayakan peribadahan kita setelah kita merayakan perayaan Paskah, yaitu ketika kita mengingat kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Kita semua mengetahui bahwa lewat kebangkitan Kristus dari kubur, dari kematian-Nya, itulah yang memberitakan kepada kita akan kemenangan Dia terhadap kuasa maut. Dan bagi orang yang percaya kepada kebangkitan Kristus, kuasa itu juga yang menguduskan kita semua untuk memperoleh kehidupan yang baru. Menjadi manusia baru di dalam menjalani kehidupan kita ini. Sebagaimana juga firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus 5 ayat 17 itu. Barang siapa yang hidup di dalam Kristus, tinggal di dalam Kristus, dia menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu, dan lihatlah sekarang sudah menjadi baru. Itulah kehidupan kita yang kita rayakan hari ini juga. Ketika kita mengimani akan kuasa Kristus yang sudah bangkit dari kematian itu. Karena itulah nama minggu kita hari ini disebutkan dengan Quasimodogeniti, yang berarti seperti anak yang baru lahir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
seperti anak yang baru lahir. Situasinya yang paling menentukan, yang paling utama kita ketahui adalah bahwa anak itu tidak dapat menjalani keberlangsungan kehidupannya jikalau tidak ada pihak lain yang menolong dia. Anak itu boleh hidup tergantung kepada kehadiran orang lain di dalam kehidupannya. Anak itu dapat menjalani kehidupan bertumbuh ke arah kedewasaannya ketika ada orang yang berkenan campur tangan menolong di dalam kehidupannya. Demikianlah saudara-saudara, kehidupan kita juga hari ini. Kita membutuhkan kehadiran Tuhan di dalam campur tangannya, dalam seluruh keutuhan kehidupan kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jikalau Tuhan tidak menolong kita, jikalau Tuhan jauh dari kita, itulah yang akan membawa kebinasaan dan kematian yang sesungguhnya bagi diri kita masing-masing. Saudara-saudara yang kekasih, hal yang seperti inilah juga yang diungkapkan oleh pemazmur yang kita baca bersama tadi, yang membawa tekanan bagi jiwanya, penderitaan bagi kehidupannya, bahkan bisa menjadi kehilangan pengharapannya ketika dia merasakan bahwa Tuhan jauh dari kehidupannya. Dan dia berkata, jiwaku haus akan Allah. Dan inilah juga topik pemberitaan firman bagi kita hari ini. Lewat pembacaan Mazmur yang kita sudah baca bersama tadi. Pemazmur menggambarkan situasi kehidupannya demikian jelas kepada kita semuanya. Dia berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Saudara-saudara yang kekasih, kita semua mengetahui betapa semua makhluk hidup juga seperti kita ini sangat membutuhkan air bagi keberlangsungan kehidupan kita. Tanpa air yang tercukupi dalam kebutuhan kita, itu bisa membawa sakit penyakit kepada diri kita, bahkan bisa berakhir dengan kematian. Ahli-ahli kesehatan, bahkan mereka yang bergelut di dalam kesehatan gizi, mengatakan kepada kita bahwa manusia dapat hidup tanpa makan selama 2 atau 3 minggu. Tetapi manusia tidak dapat hidup jikalau dia tidak mendapatkan air selama 1 minggu. Demikianlah urgennya, demikianlah pentingnya kebutuhan air bagi keberlangsungan kehidupan kita ini. Jikalau kita kekurangan, tubuh kita ini kekurangan air, maka metabolisme tubuh kita ini akan terganggu. Bahkan fungsi-fungsi yang terdapat di dalam tubuh kita ini, organ-organ tubuh kita ini akan terganggu fungsinya dan bahkan bisa gagal. Dan itulah yang menyebabkan kematian bagi kita yang kekurangan air. Kita mengetahui ada suatu kondisi yang disebut dengan dehidrasi yang dapat membawa kita kepada kematian. Saudara-saudara yang kekasih, demikianlah ungkapan dari pemazmur ini. Ketidakhadiran Tuhan di dalam kehidupannya, atau ketika dia merasa Tuhan itu jauh dari dia, maka dia tidak dapat berjalan lagi, melangkah di dalam kehidupannya, atau meneruskan perjalanan kehidupannya. Karena itu ungkapan kerinduan kepada kehadiran Tuhan
yang diungkapkan oleh pemazmur ini bukanlah sebagai suatu ungkapan yang sentimental belaka, bukanlah suatu ungkapan romantisisme belaka, tetapi ini adalah suatu ungkapan tentang pertahanan terhadap kehidupan ini. Ini adalah ungkapan tentang mati hidupnya kita. Jikalau Tuhan tidak hadir di tengah-tengah kehidupan kita, jikalau Tuhan jauh dari kita, itulah yang akan membawa bencana bagi kehidupan kita ini. Saudara-saudara sekalian, inilah suatu ungkapan kedukaan yang kita sebutkan sebagai kedukaan yang kudus. Ketika kita merasa begitu tertekan jiwa kita, begitu berduka ketika Tuhan jauh dari kita. Barangkali kita bisa berduka oleh karena banyak hal dalam kehidupan kita ini. Tetapi apakah kita bisa berduka atau pernah berduka ketika kita merasa bahwa Tuhan jauh dari kehidupan kita? Kita mungkin berduka kalau perekonomian kita terdampak oleh COVID-19 seperti sekarang ini semakin terpuruk. Kita mungkin berduka jikalau kita banyak kehilangan harta benda kita oleh karena situasi kita sekarang ini. Kita mungkin berduka juga kalau kita jatuh ke dalam sakit penyakit. Bahkan mungkin kita juga berduka dan pastilah berduka jikalau ada saudara-saudara kita yang meninggal oleh karena sakit penyakit seperti yang terjadi sekarang ini. Namun, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan mengingatkan kita saat ini. Apakah kita juga berduka ketika Tuhan jauh dari kita? Saudara-saudara, jikalau kita sakit di dalam kehidupan ini, sakit tubuh jasmani kita, itu adalah keberadaan yang pasti akan kita alami. Bahkan kematian pun pasti kita alami di dalam kehidupan ini. Tetapi permasalahan kita sekarang adalah bagaimanakah bisa kita sanggup menanggung semua keberadaan yang di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan kita seperti sekarang ini. Kita terus tidak bisa kehilangan pengharapan, kita terus tidak kehilangan kekuatan, bahkan tujuan dari perjalanan kehidupan kita ini. Dan itulah yang bisa diberikan kepada kita jikalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Jikalau kita terus mengalami penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah kita. Saudara-saudara yang kekasih, karena itu yang pertama saya mau mengingatkan kepada kita. Kita boleh berduka oleh karena banyak hal. Tetapi janganlah kita melupakan, jikalau Tuhan jauh dari kita, sungguh itulah yang membawa kedukaan yang sejatinya kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita juga menjelaskan kepada kita saat ini, bagaimana situasi kehidupan ketika Tuhan jauh dari hidup kita. Dari pengalaman pemazmur, banyak kejahatan terjadi di tengah-tengah kehidupan ketika Tuhan jauh dari dia, ketika Tuhan jauh dari tengah-tengah masyarakat. Inilah juga tanda-tandanya ketidakhadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ini, di mana kejahatan akan merajalela di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara, adakah kita juga berduka terhadap situasi yang seperti itu? Apakah kita juga berduka jikalau banyak terjadi tindak kejahatan di sekeliling kita? Apakah kita juga berduka jikalau banyak penderitaan di tengah-tengah dunia ini oleh karena kejahatan manusia? Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, sungguh keadaan jauh dari Tuhan menjadikan kehidupan kita ini tidak memiliki arti apa-apa. Karena itu sekali lagi,
Dalam firman Tuhan ini mengajak kita untuk rindu akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Untuk rindu atau haus terhadap kehadiran Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Sebab lewat kehadiran Tuhanlah sesungguhnya dapat menghadirkan sukacita, dapat menghadirkan kehidupan yang sejatinya, yang menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih, di tengah-tengah situasi kita pada saat ini, di mana masih maraknya COVID-19 mewabah di tengah-tengah kita, ada anjuran yang sangat baik bagi kita supaya kita menjaga jarak antara satu dengan yang lain dalam pertemuan-pertemuan kita yang kita sebut dengan social distancing. Saudara-saudara, saya merenungkan hal ini, barangkali ini juga akan menuntun kita kepada suatu refleksi, introspeksi terhadap diri kita. Selama ini kita menjalani persekutuan kita yang dimaknai dengan kedekatan secara fisikali, secara tubuh jasmani kita. Kita bahkan beribadah kepada Tuhan di satu ruangan, duduk bersama, bahkan duduk satu bangku berdampingan. Tetapi apakah sungguh-sungguh makna persekutuan yang sejatinya sudah tercipta dengan kita duduk berdampingan di tengah-tengah satu ruangan seperti gedung gereja ini? Saudara-saudara yang kekasih, banyak orang duduk berdampingan tetapi hatinya saling berjauhan. Banyak orang bisa duduk bersama tetapi sungguh dia menyimpan juga hati yang tidak menyukai teman yang duduk dekat dia. Bahkan kita boleh bersalaman dengan orang lain, kita tersenyum kepada mereka, tetapi hati kita terus menyimpan kesalahan-kesalahan dari saudara kita yang kita salam tadi, yang kepadanya kita tersenyum. Saudara-saudara yang kekasih, banyak juga orang tinggal di satu atap, satu keluarga, tetapi dalam persekutuan mereka, di dalam kehadiran mereka di satu atap itu, mereka tidak dapat mengalami damai sejahtera oleh karena masih terus menyimpan kesalahan-kesalahan dan bahkan suka untuk mencari kesalahan saudara-saudaranya. Inilah suatu introspeksi barangkali kepada kita, bagaimana COVID-19 ini menegur kita makna sesungguhnya dari arti persekutuan kita. Persekutuan kita tidak bermakna kalau hanya ditentukan oleh, katakanlah, physically distancing, in touching maksud saya. Kita boleh bersentuhan, bersalaman secara tubuh jasmani kita, tetapi hati kita jauh, tetapi batin kita tidak bersatu bersama orang yang dekat dengan kita. Persekutuan kita terlebih sering seperti seonggok pasir yang rapuh sekali. Bahkan ketika angin berhembus, maka pasir itu akan tercerai-berai ke sana kemari. Saudara-saudara yang kekasih, inilah tanda-tanda juga bagaimana kita belum benar menghadapi, menjalani kehidupan kita ini di dalam iman yang sejatinya kepada Tuhan. Ada satu ungkapan yang dinyatakan, yang dikatakan oleh budaya kita, barangkali ini juga boleh menjadi suatu petuah bagi kita. Ada satu perkataan yang mengatakan, daging ta padaoh-daoh, tapi tondui ta marsigom-gomat. Tubuh jasmani kita boleh saling jauh, berjauhan, tetapi roh kita bertautan.
Sesungguhnya itulah makna persekutuan yang sejatinya yang Tuhan inginkan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Dan itu hanya bisa terjadi jikalau Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kita. Itu hanya bisa terjadi, tercipta jikalau Tuhan dekat dengan kita. Saudara-saudara sekalian, ada suatu simbol yang barangkali bisa mengajak kita. Bagaimana jikalau kita dekat kepada Tuhan, itulah yang mendekatkan kita kepada sesama kita. Kita boleh perhatikan suatu bentuk segitiga. Jikalau titik yang di atas ini adalah Allah, di mana Allah hadir, Allah bertempat tinggal. Dan titik yang di bawah ini adalah kita sesama manusia. Semakin dekat kita kepada titik yang di atas ini, maka otomatis juga hubungan kedekatan kita antar sesama kita akan semakin dekat. Demikianlah akibatnya jikalau kita semakin dekat dengan Tuhan, itulah yang mendekatkan kita juga dengan sesama kita. Karena itu, sungguh jikalau Tuhan jauh dari kita, itulah juga yang menjauhkan kita dari sesama kita. Saudara-saudara yang kekasih, sekali lagi nama minggu kita adalah Quasi Modo Geniti. Tadi saya sudah berkata salah satu poin yang terpenting dari minggu, nama minggu ini, Quasi Modo Geniti, yang berarti seperti anak yang baru lahir, adalah ketergantungannya kepada pihak lain untuk boleh melangsungkan atau keberlangsungan kehidupannya. Maka dari hal itu, sekali lagi, jikalau kita jauh dari Tuhan, itu akan membawa bencana di dalam kehidupan kita ini. Yang kedua, sebagai tanda yang utama dari anak yang baru lahir adalah soal kekudusan, hapasingon. Marilah setelah kita merayakan perayaan Paskah, perayaan kebangkitan Kristus dari kematian yang memberikan hidup baru kepada kita, kita terpanggil juga untuk menjalani kehidupan yang baru, kehidupan yang kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang di dalam Alkitab memberitakan kepada kita, ada tiga hal yang dapat menguduskan kita. Yang pertama adalah darah Kristus. Itulah yang tercurah di salib, yang berkuasa untuk menguduskan kita. Tetapi yang kedua adalah kehadiran Roh Tuhan yang menuntun kita untuk hidup kudus di tengah-tengah kehidupan ini. Dan yang ketiga adalah firman Tuhan itu sendiri. Ketiga-tiganya ini sudah diberikan kepada kita. Yesus Kristus sudah mati di salib. Darahnya sudah tercurah di sana, yang berfungsi dan berkuasa untuk menguduskan kita. Roh Tuhan sudah diberikan kepada kita, dan firman Tuhan sudah diberitakan kepada kita. Karena itu pada minggu Quasi Modo Geniti ini, biarlah dua hal itu kita imani dan kita hidupi. Kita terus rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan dampak dari kehadiran Tuhan itu adalah kita boleh menjalani kehidupan ini di dalam kekudusan, menjauhkan segala perbuatan-perbuatan dosa dari kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih, yang terakhir saya boleh katakan kepada kita, pada hari ini, minggu ini juga, kita merayakan hari bumi. Kita memperingati suatu anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita untuk boleh kita tinggali, di atasnya kita hidup, yaitu bumi ini sendiri. Jikalau kita hubungkan kepada firman Tuhan ini, gambaran barangkali tentang alam di mana kita tinggal di atasnya ini, bukan lagi sebagai suatu kiasan seperti yang digambarkan oleh pemazmur ini,
yaitu rusa yang merindukan air yang mengalir. Tetapi itu adalah suatu fakta, realita yang terjadi sekarang di tengah-tengah kehidupan kita ini. Yaitu betapa gentingnya alam ini di dalam menopang kehidupan kita. Di mana sumber-sumber alam itu sekarang sudah semakin menipis yang dapat menopang keberlangsungan kehidupan makhluk hidup yang ada di atasnya. Barangkali kita akan berkata hal inilah realita. Ketika musim kemarau terjadi kekeringan yang sangat di atas bumi ini. Tetapi sebaliknya ketika kita masuk kepada musim hujan, maka terjadi banjir di mana-mana. Saudara-saudara, firman Tuhan menjadi refleksi bagi kita hari ini. Bagaimana kita juga menyikapi kehidupan kita yang mengasihi alam di mana kita hidup di atasnya. Dan itu dimulai dari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita ini. Jikalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita, kita tidak saja bisa semakin dekat, semakin mengasihi antar sesama kita, tetapi kita akan bisa lebih menghargai lagi anugerah Tuhan, yaitu alam ini yang diberikan kepada kita, di mana kita boleh tinggal di atasnya. Baiklah firman Tuhan ini mengingatkan kita akan tanggung jawab kita bersama untuk memelihara lingkungan alam di sekitar kita sebagai wujud dari penyataan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita ini. Terpujilah nama Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah diberitakan ke tengah-tengah kehidupan kami. Mengingatkan kami keberadaan kehidupan kami, kedirian kami saat ini. Di mana oleh iman kami kepada pengudusan-Mu, ya Tuhan, lewat kebangkitan-Mu, ya Kristus dari kematian, dan dari kuasa roh Tuhan dan firman-Mu yang boleh disampaikan kepada kami. Kami akan menjalani hidup ini di dalam kehidupan yang baru. Menjadi manusia yang baru. Dan kami bersyukur ya Tuhan oleh firman-Mu ini mengingatkan kembali kepada kami supaya senantiasa kami rindu untuk kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh waspada terhadap berbagai hal yang menjauhkan kami dari Tuhan. Kami boleh melawan segala perbuatan-perbuatan, pencobaan-pencobaan, bahkan kuasa-kuasa yang menjauhkan kami dari Tuhan. Sebab lewat kehadiran-Mu lah, ya Bapa, di dalam setiap pribadi-pribadi dan kehidupan kami bersama, itulah yang memberikan kehidupan yang sesungguhnya, kekuatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan ini, dan terlebih kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Dan inilah doa kami kepada-Mu, dan biarlah Tuhan mendengarkan kami. Di dalam Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Surya bersinar udara segar, terima kasih. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Melati wangi katilak nyanyi, ooh.
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur kepada-Mu atas pemeliharaan, tuntunan, dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudara yang kekasih, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu kepada kita semuanya. Tuhan memberkati.